مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya muliakan segenap pengurus takmir Masjid As-Salam, imam kita, imam sholat isya, taraweh dan witir, dan juga jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih enak mana Pak kira-kira? Menjadi kelompok yang mayoritas atau minoritas? Pasti kita semua menginginkan menjadi kelompok mayoritas. Termaktub dalam surat Saba, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu hanya sedikit. Dan ternyata orang yang kufur itu jauh lebih banyak, atau mayoritas dari manusia lebih banyak kufurnya daripada syukurnya. Hal ini dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kisahnya. Rasulullah pernah berkisah di hadapan para sahabat bahwasanya dulu dari kalangan Bani Israel ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat kesyukurannya. Orang yang pertama, dia mempunyai penyakit kulit. Mohon maaf, kulitnya belang. Orang yang kedua, kepalanya pelontos. Dan orang yang ketiga, mohon maaf, tidak bisa melihat atau buta. Allah perintahkan malaikat untuk mendatangi 3 orang ini. Malaikat datang kepada orang pertama. Apa yang kau inginkan, wahai bapak? Orang pertama menjawab, aku ingin kulit saya mulus, bersih seperti semula, agar orang tidak jijik kepadaku. Diusaplah kulitnya biiznillahi ta'ala, kulitnya menjadi putih mulus. Dan ditanya, harta apa yang kau inginkan? Aku paling suka onta. Dia diberi onta betina yang sedang hamil tua. Malaikat lalu meneruskan perjalanannya menuju orang yang kedua. Apa yang kau inginkan? Aku ingin mempunyai rambut sehingga orang-orang tidak mengejekku. Kemudian biiznillahi ta'ala, setelah malaikat itu mengusap kepalanya, tumbuhlah rambut, dan dia, orang kedua ini, meminta sapi. Diberilah seekor sapi betina yang sedang hamil tua. Orang ketiga, ma'asul muslimin, tentu menginginkan, ingin bisa melihat kembali. Diusaplah matanya, biiznillahi ta'ala, dia bisa melihat kembali. Dia menginginkan kambing. Dia diberi seekor kambing betina yang sedang hamil tua. Bertahun-tahun lamanya, orang pertama sukses dengan ribuan ontanya. Orang kedua sibuk dengan sapinya. Orang ketiga juga seperti itu. Kewalahan dengan kambing-kambingnya yang tidak bisa lagi dihitung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan ceritanya. Malaikat kemudian diutus oleh Allah menjelma sebagai orang yang carut-marut, penuh dengan kekurangan. Bahasa kita mungkin gembel. Mendatangi orang pertama, kedua dan ketiga. Datanglah kepada orang pertama. Aku sedang bepergian. Sudikah kiranya engkau memberikan satu ekor ontamu saja dari sekian ribu banyaknya ekor untamu? Orang pertama mengatakan, tidak bisa. Ini merupakan hasil jerih payah saya. Malaikat mengingatkan, bukankah engkau dulu yang mempunyai penyakit kulit dan engkau miskin, sehingga Allah bersihkan kulitmu dan Allah berikan engkau seekor unta betina yang sedang hamil tua, lalu menjadi sekian banyak? Tidak, dia tidak mengakui
bahwasanya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Sekecil apapun nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama tidak mau bersyukur. Malaikat akhirnya berdoa, jikalau engkau berbohong semoga Allah mengembalikanmu seperti sedia. Mempunyai penyakit dan miskin. Tak lama kemudian dia mengalami penyakit kulit kembali dan jatuh miskin. Orang kedua menjawab yang sama. Dan ternyata Allah kembalikan dia seperti semula. Adapun orang ketiga ma'asul muslimin, ternyata dia mau bersyukur dan dia mengatakan, ambil sesukamu kambing-kambing ini, karena hakikatnya ini bukan kambing saya, ini kambing Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan semoga keberkahan untukmu karena engkau tidak seperti dua kawanmu yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ma'asul muslimin, dari tiga orang yang dicoba tingkat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya satu yang mau bersyukur, dua tidak mau bersyukur. Ini bukti bahwasanya orang yang bersyukur hanyalah orang-orang yang sedikit, hanya kaum minoritas, sedikit orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan dari kita tidak mau bersyukur. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala uang 1 juta masih kurang, 2 juta masih kurang, 10 juta kurang, 100 juta kurang, 1 miliar kurang. Karena pada hakikatnya nafsu tidak terbatas. Namun perlu kita ingat bahwasannya usia kita terbatas. Hidup kita tidak kurang, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kurang adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang adalah rasa tidak tahu malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih saja kita menginginkan itu, ini, itu, ini, itu. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai menghalalkan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan sebuah doa. Mohon doa ini diikuti bersama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, berterima kasih kepadamu dan menyembahmu dengan cara yang terbaik. Mengapa? Untuk bersyukur, berzikir dan ibadah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini adalah abdun dhaif. Kita adalah hamba yang lemah, ma'asul muslimin. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan bisa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, jangan sampai tinggalkan doa ini wahai Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, setiap selesai salat 5 waktu, agar kita termasuk dari hamba Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur. Untuk menutup ceramah Ramadan malam hari ini, saya kisahkan kembali kisah yang diceritakan oleh guru kami Syekh Yusri Rusdi Syed Jabar Al-Hasani, ulama Al-Azhar, yang juga beliau termasuk dokter ahli bedah dunia. Saat beliau berkunjung ke Indonesia dan kami alumni mengikuti pengajian beliau, beliau bercerita, suatu ketika datang seorang pasien, bapak-bapak berusia tua. Dia kemana-mana membawa gelas atau baskom karena berpuluh-puluh tahun dia tidak bisa menelan air ludahnya sendiri. Berpuluh-puluh tahun tidak bisa menelan air ludahnya sendiri. Ternyata bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, menelan air ludah merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghitung berapa kali kita menelan air ludah, terlebih di bulan Ramadan. Terlebih saat-saat injury time, jam 5 sore.
Itu ludah sudah kita telan berkali-kali, Pak. Bapak tua ini datang ke rumah sakit berpuluh-puluh tahun tidak bisa menelan air ludahnya sendiri dan kemana-mana selalu membawa gelas atau baskom. Lalu Syekh kami bertanya, wahai Bapak, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pilihan kepada Anda, silakan memilih nikmat apa di dunia ini, apa yang Anda pilih? Jabatan? Tidak, wahai dokter. Harta? Tidak, wahai dokter. Istri muda? Tidak, wahai dokter. Aku hanya ingin bisa menelan air ludahku sendiri karena telah berpuluh-puluh tahun aku tidak bisa menelan air ludahku sendiri. Ternyata ada hamdalah di setiap air ludah kita. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hidup kita tidak kurang, kenikmatan kita tidak kurang. Yang kurang hanyalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah ingin memverifikasi kita, tentu Allah akan menagih bahwasanya setiap kita menelan air ludah itu ada kalimat hamdalah yang harus kita ucapkan. Oleh karenanya kenikmatan-kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menggunakan fasilitas-fasilitas dunia untuk kepentingan-kepentingan akhirat kita. Inilah rasa syukur yang sebenar-sebenarnya, yaitu menggunakan fasilitas dunia untuk kepentingan akhirat, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang minoritas. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Terima kasih, mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.